Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga tetap terjaga stamina dan kebahagiaan Top Jer selalu, kerabat-kerabat RGC di mana-mana sahaja berada. Tak kira di mana-mana sahaja berada, Melayu Top Jer selalu. Nah, itu sandi kita, Jer, ya. Melayu Top Jer selalu. Oke, Jer. Alhamdulillah, lepas kita semalam menyelesaikan 170 tanjak untuk tempahan dari pesanan dari Kuala Lumpur. Ini apa macam ni? Kata buat punggung ni, ha? Alamak. Okey, Jer. Kita teruskan. Lepas 170 semalam kita selesaikan untuk Kuala Lumpur. Ini pula hari ini kita mulakan menyelesaikan 400 buah tanjak untuk ke Johor Bahru. InsyaAllah 400 ini dari mulai hari ini hingga kan esok, insyaAllah finish. Mudah-mudahan, doakan, Jer. Tak ada halang rintang, ya. Oke, Jer. Bu Devi dari perumahan Kartini, sekitar 300-400 meter dari rumah hitam ni, ya. Dari bentuk tanjak kita ngantarkan hasil kerja dia 22 piece. Nah, ini dia kerja dari mula, dari nol, jadi kali 12,000, ya. Bu, ya. Okey, 22 12 jam. Ini catat apa ambil duit sekarang? Ambil. Ya, ambil. Berapa tadi ni? Berapa lagi? Berapa tadi ni? 22 kali 12. Tanpa lo putra 15 22 kali 12 sama dengan berapa? 22 kali 12 capek tu kasih duit kali-kali. Ambil duit dulu, bang. 11 Februari, ya. 10 lembar kali 12,000, ya. 22 kali 12, ya. Oke, okay. Total 384. Ada 4 3, 4, 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
Tapi kurang. Hah? Itulah dulu jadi. Ya? Eh, kok? Iya. Iya, kita telah mempekerjakan kembali kerabat-kerabat kita, rekanan-rekanan kita yang dulu yang sebelum corona dan sekarang COVID-19 sudah melandai dan kita kembali mulai bisa lagi memasuk ke jiran ya, di jiran saudara-saudara mara kita di Semenanjung dan Temasek ya, Singapura. Semenanjung itu Malaysia ya, bagi yang belum tahu. Nah, mudah-mudahan kita semua tahu lah Semenanjung itu. Ya. Nah, jadi bengkel tanjak kita jadi semakin hari semakin berantakan. Ya. Nah, cukup ruang yang ada di ini, tempat sekarang ini saya duduk nih. Sampai ruang tengah, ruang tamu pun, tempat duduk sofa kita pun paksa jadi tempat tanjak. Itulah. Ini ada yang sudah jadi yang harus saya tolong.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak lama lagi, insya Allah, doa Ganjar, kita akan memiliki satu ruang kerja yang lebih luas ya, sedang dipersiapkan sekarang. Insya Allah 4 kali luas daripada yang ada sekarang. Kalau sekarang ini 4 meter ke 4 meter aja nih yang jadi setrum dia. Jadi kita punya ruang tamu juga untuk tempat-tempat tanjak letak. Belum kita kemas ke packingan ya. Kemas ke pack untuk diteruskan ke kerabat kita yang memesan dari Menanjung ya. Banyak cakap. Mudah-mudahan. Oh ya, kita juga masih memerlukan lagi 1-2 orang lagi rekanan ya, yang berkenan untuk ikut bekerja sama dan sama kerja. Jadi tidak bisa kerja sama saja kalau tak sama kerja. Jadi kerja sama dan sama kerja. Kita balik boleh bagi-bagi hasil juga sesuai dengan apa yang dikerjakan masing-masing rekanan kita. Sebanyak dia siap, sebanyak itu kita bayar. Jadi kita bagi training dalam masa 3 jam saja, insya Allah dah boleh. Seperti yang pakciknya, Pak Parjo. Ini yang hantar ni Pak Parjo. Pak Parjo ni Bu Parjo sebenarnya yang bekerja ya, yang membantu, dibantu sama Pak Parjo juga. Jadi Bu Parjo di rumah saja setiap hari hantar sampai 15-20 bakalan tanjak yang dah dijahit. Jadi saya tinggal melipat sahaja. Ini kemudian ada juga yang lain juga, termasuk Bu Novi yang tadi ya. Dia tak jauh rumah daripada bengkel tajak rumah hitam. Dalam 400 meter saja dari sini, insya Allah sampai rumahnya. Okey Jer, inilah keadaan terkini ya, dari bengkel tajak rumah hitam di bilangan Kupang, Kota Batam. Ya. Untuk kerabat-kerabat yang di Semenanjung, nanti saya akan bagi tahu setelah beberapa hari kehadapan. Kita dah ada jaringan kerjasama ya, kaki tangan kita, bukan kaki tangan lah, apa, rekanan kita. So nanti akan saya sebutkan kalau sudah MOU-nya sudah jelas. Saya akan kabarkan bagi kerabat-kerabat EJC yang nak mendapatkan produk rumah hitam di Semenanjung, tak boleh nanti berhubung dengan beliau ya. Tunggu secepatnya kita buat satu ikatan kerjasama ya, kerjasama dan sama kerja. Mudah-mudahan Rumah Hitam Jer Channel. Terima kasih kepada kerabat-kerabat yang senantiasa setia mengikuti tayangan-tayangan RJC yang dah menjadi subscriber kita ni. Kita haturkan terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan kerabatlah yang menentukan kanal ini, kerabat-kerabat semua. Mudah-mudahan tetap bersetia untuk mengikuti tayangan-tayangan dari Rumah Hitam Jer Channel yang entah berantah ya. Pokoknya tanjakkan ya. Tanjak bukan sembarang tanjak. Tanjak tercacak di kepala. Lagak bukan sembarang lagak. Lagak menjulang adat budaya. Itu je. Okey, Rumah Hitam Jer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.